Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel aku, channel Syarizan Marajat. Terima kasih kepada korang semua yang dah subscribe kepada channel ni. Kepada korang yang baru jumpa channel ni ataupun korang yang masih lagi belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe dan juga butang loceng guys eh. Alright guys, hari ni kita nak buat reaksi kepada satu video daripada rakan kita ni, iaitu Aminuddin Fahruriza ni. So korang boleh subscribe kepada channel dia, boleh support dia sekali. Jadi video yang kita nak react pada hari ini adalah video yang bertajuk 7 Pulau Terindah indah di Indonesia kini bikin iri negara lain, info popular katanya eh. Alright guys, tanpa kita buang masa lagi, jom kita react kepada video tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. 7 pulau terindah Indonesia ini bikin iri negara lain. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dilimpahi keindahan potensi lautnya yang bikin iri negara lain. Jika selama ini Maldives alias Maladewa digadang-gadang memiliki lanskap paling indah di dunia, nyatanya Indonesia juga memiliki banyak pulau serupa yang bahkan lebih epik. Bahkan kabarnya pulau-pulau ini termasuk salah satu destinasi wisata bagi para bule-bule mancanegara saat berlibur. 1. Pulau Sombori, Sulawesi Tengah. Apakah kalian memiliki hobi menyelam? Sepertinya pulau ini cocok menjadi rekomendasi bagi kalian yang gemar menyelam. 2. Pulau Raja Ampat, Papua. Keindahan alam bawah laut Raja Ampat yang berada di kawasan Papua, yang mana wisata ini juga dijuluki sebagai kawasan Amazon Lautan Dunia. Julukan tersebut diberikan karena letak dari tempat wisata ini yang berada di pusat segitiga karang dunia. Wisata Kepulauan Raja Ampat berada di kawasan teritorial Papua Barat, yang merupakan sebuah gugusan pulau yang tersebar dengan jumlah berkisar 610 pulau, akan tetapi hanya ada 35 pulau yang dihuni penduduk. 3. Kepulauan Derawan, Kalimantan. Kepulauan Derawan terletak di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Selain menjadi surga diving dan snorkeling karena air lautnya yang jernih, wisatawan bisa menyaksikan penyu hijau dan penyu sisik langka bertelur. Sedikitnya ada 4 pulau yang terkenal di kepulauan tersebut, yakni Maratau, Derawan, Kakaban, dan Sangakali. Keempat pulau ini memiliki pasir pantai putih yang lembut dengan pemandangan bawah laut menakjubkan. Di sana, kalian bisa berenang bersama ubur-ubur tanpa sengat dengan tenang. Ubur-ubur tanpa sengat. 4. Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Provinsi Maluku Tenggara juga menyimpan harta karun bernama Kepulauan Kei. Kalian bisa menemukan berbagai pantai eksotis yang masih belum banyak dijamah. Di antaranya ialah Pantai Ngurtafur dan Pulau Waha. Pantai ini mempunyai pasir timbul sepanjang 2 km dengan lebar 7 meter yang menjorong ke lautan. 5. Kepulauan Bawah, Riau. Pulau Bawah terletak di Kepulauan Riau. Meskipun sangat dekat dengan orang Riau, namun tak banyak orang bisa berkunjung ke kepulauan ini. Kebanyakan hanya orang-orang turis yang meramaikan pulau ini. Meskipun ada hanya orang-orang kaya yang bisa ke pulau ini, maka wajar jika pulau ini disebut salah satu objek wisata yang tersembunyi karena tak banyak orang tahu. 6. Pulau Cinta, Gorontalo. Pulau Cinta terletak di Teluk Tomini, Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara bagian barat. Selama ini Pulau Cinta selalu disandingkan dengan Maldives yang mendunia. Tentunya Indonesia patut berbangga, karena memang keindahannya tidak kalah dengan Maldives. Tempat ini juga memiliki 15 resort terapung di atas laut yang saling terhubung dan membentuk hati jika dilihat dari atas. Keindahan bawah lautnya juga perlu diacungi jempol. Salah satu diving spot bernama Salvador Dali bahkan mengatakan Pulau Cinta merupakan tempat menyelam dengan koral terbanyak di dunia. 7. Pantai Ora, Maluku Utara. Resort apung dengan pemandangan laut eksotis juga bisa kalian jumpai di Ora Beach Resort. Tempat ini berada di Pantai Ora, yang masih masuk kawasan Taman Nasional Manusela, tepatnya di antara Desa Sawai dan Desa Saleman, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah. Pantai Ora terkenal dengan air lautnya yang sejernih kaca. Bahkan dengan mata telanjang saja, kalian bisa melihat kumpulan terumbu karang di dasar laut. Di sini wisatawan juga bisa menikmati pemandangan Sungai Salawai, melihat kawanan burung di muara sungai di Teluk Sulaiman. Kalian juga bisa melihat secara langsung proses pembuatan sagu yang unik.
Itulah tujuh pulau terindah milik Indonesia yang pastinya membuat negara lain iri. Wow, insya Allah. Wow, itu dia guys eh. Tujuh pulau terindah di Indonesia. So, banyak juga yang aku belajar daripada video ni. Kita ni sebagai orang luar lah. Macam kami sendiri eh, daripada Malaysia, kita pun tak tahu sangat berkenaan dengan pulau-pulau Indonesia yang tersembunyi ni. Yang biasa kita tahu dari pulau Bali je lah kan. Kita dah nampak lah tujuh pulau yang terindah. Jadi lepas ni kalau nak berkunjung ke Indonesia ni, mungkin aku akan cubalah cari pulau-pulau ni. So, terima kasih kepada rakan kita yang telah buat video berkenaan dengan pulau-pulau terindah di Indonesia ni. Terima kasih. Rakan di Indonesia, kalau yang tahu berkenaan dengan pulau-pulau ni, boleh tulis di ruangan komen. Kalau ada cara ke cara kita orang luar nak berkunjung ke pulau-pulau tersebut, so boleh tulis di ruangan komen di bawah lah. So, terima kasih guys kerana tengok video sampai habis. Please like, komen dan juga subscribe. Kita jumpa dalam video reaksi akan datang. Assalamualaikum.